Arab kan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya Arab lagi kan, nggak mungkin nggak lah. Kader saya di HMI 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang miras, mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Ada PSI alasan, okelah perda susah, pergub dong. Pergub siapa yang mau dihalami, mau dilawan, nggak ada, dia sendiri pergub. Tapi sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan lagi. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi ke lubang yang sama yang keledai saja tidak mau. Kok kita lebih rendah dari keledai? Saya tidak mau mendiskreditkan orang dan tidak ada kesan ambisius. Saya mau enggak, enggak ada. Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan sama Jokowi, saya jadi pendukung dia. Saya belum, tapi dia nggak lakukan itu. Malah terus main lobi-lobi aja, pencitraan dan seterusnya. Tidak ada, banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian, 4 jam sekali terjadi perkosaan. Saya sendiri juga mengenal beliau waktu di Pilkada DKI. Kebetulan saya juga timnya beliau di DKI dulu. Nah, kalau menurut kami yang kemarin bagian dari beliau, ada satu hal kekurangan beliau, melupakan jasa orang. Setelah menang, kami kebetulan kita bergerak memenangkan Anies itu kemarin di DKI atas nama Minang. Itu relawan Dunsana Anies Andi. Kebetulan saya dimasukin sebagai salah satu dewan pakar. Setelah menang kita nggak pernah lagi komunikasi. Dan bahkan audiensi pemuda Minang aja tidak ditanggapi beliau gitu. Dan saya mau jujur ya, karena kita hidup di DKI sebagai aktivis di lapangan, kalau dibandingkan prestasi saya melihat lebih bagus apa Ahok. Contoh kecil ya, karena kita orang Minang banyak di pasar. Zaman Pak Ahok kita kalau ke Tanah Abang itu nggak ada macet. Begitu berubah Pak Anies macet. Sama, ini kan depan ini kan jalan masuk ke stasiun Tanah Abang. Lama jalan lagi berhenti, lama jalan lagi. Penyebabnya adalah lalu lintas di sini sangat padat, yaitu lalu lintas kendaraan, lalu lintas kendaraan umum, pribadi.